Pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan pawai pembangunan dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun 2018. Hadir dalam acara PLT Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Forkopimda Provinsi Jambi, dan para undangan lainnya. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M. Dianto membuka langsung pelepasan pawai pembangunan tersebut. Pawai pembangunan dimulai start dari SMA Negeri 2 Kota Jambi dan finish di depan panggung Rumah Dinas Gubernur Jambi. Pawai pembangunan ini diikuti peserta dari dinas maupun sekolah. Berbagai atraksi pun ditunjukkan para peserta pawai pembangunan. Terlihat antusias masyarakat yang ingin melihat langsung pawai pembangunan tersebut. Dari Jambi, Nurani Wansari, Tribrata TV, salam Tribrata.